Bapak-Ibu yang sudah rawuh, kita akan mengawali dengan doa rosario di depan taman doa kita, Per Mariam Ad Jesum, melalui Bunda Maria, kita sampai kepada Yesus. Kita akan berdoa rosario. Doa rosario menggunakan rumus doa rosario Laudato Si, yang di masa pandemi yang lalu, ketika launching doa ini, kita ingat kalau panjenengan mengikuti melalui Zoom, pada waktu itu para uskup se-Indonesia mendaraskan doa ini bergiliran dari keuskupan ke keuskupan, doa rosario yang sama. Ya, dipimpin oleh Bapak Uskup sendiri masing-masing, termasuk Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Lalu ada renungan-renungan yang disampaikan. Kita akan menggunakan doa tersebut. Ya, panjenengan sakit mengikuti dari HP yang saya bagikan atau dari teks yang juga dibagikan. Mengapa, Bapak Ibu, bulan Mei 2015 Paus Franciscus menerbitkan ensiklik Laudato Si. Dan pada bagian terakhir ensiklik tersebut, Paus mengajarkan kepada kita dan kepada dunia bahwa Bunda Maria adalah ratu segala ciptaan. Nah, kalau kita mau mendengarkan nasihat baik Bunda Maria, salah satunya adalah bersama Ibu Maria kita mau merawat bumi rumah bersama yang saat ini bukan saja mengalami pemanasan global tetapi sudah umat mendidih. Maka Bu Nani ini kalau siang sudah gobios gitu ya. Mendidih umat karena pemanasan-pemanasan yang terjadi, perubahan iklim akibat kerusakan lingkungan karena ulah manusia. Maka kita akan merenungkan nasihat-nasihat yang nanti kutipan-kutipannya disampaikan melalui doa kita dari ensiklik Laudato Si. Kita akan menggunakan rumus tersebut. Lalu setelah doa rosario, nanti kita berdiri. Atau selama doa rosario kita berdiri juga tidak masalah. Lalu prosesi akan diawali oleh Mesdinar, kemudian di belakang Mesdinar Ibu Maria, di belakang Ibu Maria para prodiakon dan petugas lainnya, dan kita semua masuk lewat jalur timur gereja menuju pintu utama gereja, tidak usah ke jalan, cukup di samping gereja kita saja supaya tidak mengganggu perjalanan lalu lintas. Kita akan merenungkan peristiwa mulia karena ini hari Rabu ya, tapi dengan renungan-renungan yang diambil berdasarkan ensiklik Laudato Si. Monggo, Sister Romo, Bapak, Ibu semuanya, marilah kita awali dengan doa rosario bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan,
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putera, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hendaklah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Dikatakan oleh Santo Paulus bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia pula yang pertama bangkit dan kemudian memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Itu berarti, seperti dikatakan Santo Fransiskus Assisi, sebenarnya semua makhluk di atas bumi itu bersaudara, yang harus saling mendukung dalam gerak menuju Allah, menuju keselamatan dan kebangkitan abadi. Semua ciptaan saling tergantung dan saling memberi kehidupan selama di dunia. Bukan hanya manusia yang akan mendapatkan keselamatan, maka manusia bukan penguasa yang hanya hidup untuk dirinya. Dalam kesadaran itu, dan dalam kesatuan dengan Yesus yang telah bangkit, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih yang agung dan tanpa batas, ajarkan kami untuk menatap Engkau dalam keindahan alam semesta, di mana segala sesuatu berbicara tentang Engkau. Bangkitkan puji dan syukur kami atas semua makhluk ciptaan-Mu. Anugerailah kami agar dapat merasakan ikatan mendalam dengan semua yang ada. Allah yang Maha Kasih, tunjukkan tempat kami di dunia ini sebagai sarana kasih-Mu untuk semua makhluk di bumi ini, karena tiada yang Engkau lupa. Terangilah para pemegang kekuasaan dan modal agar mereka menjaga diri terhadap dosa, ketidakpedulian, mencintai kesejahteraan umum,
memajukan orang lemah, dan merawat dunia yang kami huni. Mari terutama bersama orang-orang miskin dan seluruh bumi kita mohon, ya Tuhan, peganglah kami dengan kuasa dan terang-Mu untuk melindungi segenap yang hidup, untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik, untuk mendatangkan kerajaan-Mu, kerajaan keadilan, damai, cinta, dan keindahan. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berdoa kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hendaklah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah Ia mengatakan demikian, Ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea,
mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di akhirat, kita akan menemukan diri kita berhadapan muka dengan keindahan Allah yang tak terbatas. Dan dengan kagum dan bahagia, kita akan mampu membaca rahasia alam semesta yang bersama-sama menuju ke rumah kita bersama di surga. Kehidupan kekal akan menjadi sebuah pengalaman bersama yang mengagumkan, di mana setiap makhluk berubah rupa dengan gemerlapan, akan mengambil tempat dan akan memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada kaum miskin yang telah dibebaskan untuk selamanya. Karena itu, Allah yang memanggil kita kepada suatu komitmen yang murah hati dan rela memberikan segalanya, memberi kita kekuatan dan juga terang yang kita butuhkan untuk bergerak maju. Di tengah dunia ini, Tuhan kehidupan yang begitu mengasihi kita terus hadir. Ia tidak menjauhi kita, ia tidak meninggalkan kita sendirian, karena ia telah menyatukan dirinya definitif dengan bumi kita, dan kasihnya terus-menerus mendorong kita untuk menemukan jalan-jalan baru. Terpujilah dia. Mari kita mohon agar mampu merasakan kekuatan cinta dan harapannya, terutama harapan yang bisa menguatkan kita menghadapi saat-saat sulit ini. Kita mohon harapan yang juga mendorong kita agar bisa bersaudara dengan semua ciptaan di atas bumi. Kita juga mohon agar mendapatkan cara-cara baru untuk mengelola bumi dan merawat kehidupan semua makhluk. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Roh Kudus yang turun atas para rasul adalah Roh yang menyatukan, tetapi sekaligus Roh yang menyalakan dan menggerakkan cinta, daya cipta yang tak terbatas. Roh yang menyatukan itu adalah Roh yang menyatakan bahwa kita semua bersaudara dalam Allah Bapa. Sebagai saudara, kita saling tergantung, saling menghidupi. Karena itu perlu saling menghargai dan melindungi, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri saja, yang justru akan berujung pada kehancuran dan kematian. Roh Kudus yang menyalakan cinta adalah Roh yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal kecil dan sederhana bagi sesama dan bumi ini. Secara pribadi, kita bisa melakukannya, sehingga secara bersama, kita bisa membuat kebiasaan baru seperti hemat air, hemat makanan, hemat listrik, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, dan juga memilah dan mengurangi sampah. Pun juga kita punya kemampuan, Roh itu pula yang mendorong untuk mewujudkan kesejahteraan umum secara nasional maupun global. Kita didorong untuk berani menyampaikan keprihatinan kita dan juga didorong untuk bertindak nyata. Karena itu pula, marilah kita berdoa. Roh Kudus, dengan terangmu engkau mengarahkan dunia ini kepada kasih Bapa dan menyambut rintihan segala makhluk, termasuk rintihan kami pada masa ini. Engkau juga hidup dalam hati kami, menguatkan kami dan mendorong kami melakukan apa yang baik. Terpujilah engkau. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan janganlah kami masuk ke dalam neraka, terutama yang peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan pengantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Dengan diangkat ke surga, Maria adalah ibu dan ratu seluruh ciptaan. Dalam tubuh kemuliaannya, bersama dengan Kristus yang bangkit, sebagian dari ciptaan telah mencapai kepenuhan keindahannya. Ia tidak hanya menyimpan dalam hatinya seluruh kehidupan Yesus yang ia asuh dengan setia, tetapi sekarang pun ia memahami arti segala sesuatu. Oleh karena itu,
marilah kita mohon bantuan Bunda Maria agar kita bisa memandang dunia ini dengan mata yang lebih bijaksana, sehingga kita bisa memeliharanya sebaik-baiknya. Kita mohon agar mampu memahami segala peristiwa yang kita alami sekarang ini dan bisa dengan sungguh hati mengupayakan untuk berbagi dan berbela rasa, mau menjadi sesama bagi yang lain. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Di surga, Maria telah berubah rupa. Dia hidup dengan Yesus, dan semua makhluk menyanyikan keelokannya. Dia adalah perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota
mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dari surga, Maria, Bunda yang merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus, sekarang dia merasa kasihan dengan penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia yang dihancurkan oleh kuasa manusia. Marilah kita mohon pada Bunda Maria agar kita peka terhadap penderitaan banyak orang miskin dan juga penderitaan banyak makhluk di atas bumi ini, bukan hanya penderitaan diri kita sendiri, sehingga kita bergerak untuk ikut membantu dan merawatnya. Kita mohon juga agar kita bisa mengupayakan tindakan kasih dan kepedulian yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Kasih kasihan dengan penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia yang dihancurkan oleh kuasa manusia. Marilah kita mohon pada Bunda Maria agar kita peka terhadap penderitaan banyak orang miskin dan juga penderitaan banyak makhluk di atas bumi ini, bukan hanya penderitaan diri kita sendiri, sehingga kita bergerak untuk ikut membantu dan merawatnya. Kita mohon juga agar kita bisa mengupayakan tindakan kasih dan kepedulian yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari neraka, dan hanturkanlah kami dalam neraka, terutama kami yang sangat berdosa. Marilah sekarang kita persiapkan hati kita untuk prosesi. Sinar, kemudian patung Ibu Maria, mari kita persiapkan untuk prosesi ini dengan pujian Ave Maria Lourdes, Ave Maria Lourdes. Kita berbaris berdua-dua, sekali lagi nanti pada waktu Ave-Ave, lilin mohon diangkat. Ibu Maria, setelah kami merenungkan karya keselamatan bersamamu dalam peristiwa mulia, kini kami akan menuju puncak sumber hidup Kristiani dalam perayaan Ekaristi. Sertailah kami dalam prosesi menuju gereja, agar iman kami semakin bertumbuh berbuah dalam kesaksian
merawat bumi, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Kita hidungkan pujian bersama-sama. Di atas kita mendoa paroki, Maria Bunda penasehat kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam.